Makanya jangan percaya sama ada orang suami suka mukul tapi bilangnya saya cinta sama kamu. Bu, dalam Islam tuh tidak pernah dibenarkan adanya KDRT. Hati-hati nih. Kan Islam juga nyuruh kita untuk taat sama suami, betul. Tapi suaminya juga harus ikut aturan. Kalau ada suami kerjaannya mukulin istri, terus kamu bilang nggak apa-apa dah, sabar aja dah. Kamu mau nunggu apa? Nunggu mati. Ustazah tuh kalau orang kayak begitu, Ustazah, dia sabar-sabar sampai akhirnya mati. Syahid apa kagak? Bukan syahid, Bu, sangit. Beda tipis, dengerin saya. Beda tipis antara sabar sama bodoh. Kalau sekali kamu dipukul, silahkan sabar. Tapi kalau udah 2 tahun dipukulin mulu, itu namanya bukan sabar, tapi... orang, tapi dia sayang sama saya, Ustaz, tapi dia cinta sama saya, Bu. Bohong. Orang kalau cinta, pasti akan menyayangi yang dicinta. Mentaati yang dicinta. Mengupak. Betul katanya. Pengalaman bagaimana nih?